Oke guys, balik lagi kita di channel Santu Ngevap. Pesan sih guys ya. Santu. Kali ini kita mau ngapain lagi, boy? Bahas murai. Bajunya belum ganti, tolong. Gak apalah. Oke, kali ini kita bakal bahas sedikit murah lagi. 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 Malah saat ini. Oke, liquidnya apa tuh? Liquidnya itu. Ini guys. Apa siapa? Mercury. Mercury es krim. Bye. Bye. Bye gua. Ada lupa dari kuitan ini. Bye Bros Juice. Nah itu. Lah guys ya, ini harganya sama 15.000. Lumayan tuh mah gitu kita. Itu aja. Gitu. Di video sebelumnya yeah. Sama. Iya. Yeah. Guys. Bukti ya kalau ini baru anjing. Apa tuh? Ada. Guys, gua cek dulu ya meskipun ngaruh enggak ngaruh. Ah, supaya gua cium baunya. Ah, boy. Ini enak baunya, boy. Iya, tai. Enggak sumpah. Daripada liquid yang sebelumnya, boy. Iya, ini. Sumpah. Iya, enak. Enak, coy. Enggak yakin, loh. Enak, bro. Bener, gua. Gua langsung keluar. Oreo. Ini enggak ber-Oreo, anjing. Oreo, anjing. Ini buat Oreo. Iya, tapi rasanya langsung keluar, wanginya. Ah, tapi wangi doang. Katanya gabet. Menurut lu dari segi wanginya apa boy yang keluar? Oreo banget. Oh, Oreo banget. Itu pasti pengen lucu sih. Oke guys, kita langsung kita tuangin dulu liquidnya ke tank kita masing-masing dan tungguin aja guys. Selama 15 menit ya guys ya. See you. 2 hours later. Oke guys, ini kita udah tungguin sejam. Bisa sejam. Betul, sejam. Karena ada bloopers yang tadi soal. Kita bisa tonton. Itu lucu sih. Oke okay. Jadi, apa yang kita lakukan? Membau. Bau dulu guys. Kayaknya jarak biasa. Karena punya gua sampai dikit. Es krim. Karena sih, gua kagak nyium. Es krim. Nah. Es krim vanil Es krim vanila, bener. Tapi ada kecampur Oreo. Coklat kan? Oreo. Oreo sih. Ini sundae banget. Ya, vanilla banget guys. Iya, sundae. Es krim sundae vanilla yang ada di itu kita enggak nyebut ini. Kita ulang nih guys ya. Kita nge-review liquid Mercury ice cream. Ya, takutnya kalian lupa. Ya, juga enggak mungkin lupa. Dikat bangsa. Ya, gila guys. Kita langsung coba aja. 1, 2, 3. Enggak gua, sorry. Kali ini gua enggak. Ini enggak, sorry. Cuma berasa kayak luar-luarnya si biskuit Oreo itu. Enggak usah menjelaskan gua. Berasa cuma kayak biskuit. Ya lu kalau makan biskuitnya Oreo, udah. Enggak. Top. Ngiri. Parah banget kata gua. Gue itu doang bisa gua rasain tuh. Anjing enak banget goblok. Vanilanya ada. Lu kalau mau mencoba profesional gua tanya dulu nih. Apa yang profesional ini tadi ini anjing? Ini ya pasti satu di inhale gua itu berasa banget yang biskuitnya si Oreo. Biskuit yang hitam itu. Gua enak banget anjing. Kenapa cok? Ya jelas tuh gak profesional lu. Ini natural. Ini liquid Mercury es krim ini menurut gua dengan harga yang 15.000 ya. Sesuai dengan harganya lah guys. Rasanya menurut gua di inhale itu berasa ya itu lu kalau makan biskuit Oreo tuh yang hitam-hitamnya ini berasa banget congor lu istilahnya. Terus buat exhale-nya dari gua mulai sedikit ada rasa vanila.
after testnya nggak ada. Sumpah nih, ini beda sama yang video sebelumnya. Ini nggak ada after testnya lo anjir. Gua bingung guys menjelaskan ini. Menurut gua ini udah nggak masuk banget menurut gua. Bungkus tangan lu. Mencoba profesionalitas ya guys. Nah, hai, ada yang ngeluh-ngeluh. Coba profesional. Di device gua rasanya manis. Inhale, exhale, aftertaste. Inhale-nya itu berasa manis es krim yang udah meleleh gitu, udah iya, mencair. Oh, jadi kayak lu nyobain krim vanila. Iya, udah kayak nyobain krim vanila, guys. Oreo-nya di device gua atau kemana? Kalau gua kan berasa manis sih, gua enggak berasa juga beneran. Gengung. Dari gua ada 1 sampai 10. 1. 1. Enggak lah, dia terlalu tega, guys. Flavornya tetap keluar. Flavornya padat. Padat, tapi emang enggak cocok aja di mulut gua. Gua. Dari 1, pokoknya overall-nya ada 1 sampai 10, 3. 1. 3. Kalau di gua, gua flavor ada meskipun ada antara ada dan tiada. Tidak sekali sebenarnya. Bahkan jujur ya, kayak kita yang awalnya berharap ini liquid bakal jadi sayangnya di video sebelumnya kayak wah anjing udah dibaunya ini, bahkan sebelah gua udah kayak wah anjing baunya, wah asapnya, pas coba ini tidak kan gua bilang asap cuma bau pasti bakal kal ada lagi yang beda boy. Kalau yang sebelumnya wanginya kureng, asapnya kureng, iya bau jagung doang, flavornya beuh nonjok. Sumpah flavornya apa iya. Nah, yang ini wanginya nonjok, asapnya nonjok, rasanya nonjok juga. Jadi tonjok banget. Kalau nih gue buat liquid 15.000, ya kan? Dari 1 sampai 5. 10 sampai 5. Emang pantas ya yang setahu gue dulu. Ini tadi sebelumnya. Karena dia 1 sampai 10 8. Masa dari 1 sampai 5 ini? 1 sampai 10 lah bro. Oh ini 1 sampai 10. 5,9. 3. 5,9. Gak nyentuh KTM gue loh. Enak gue. Ya mau gimana pun juga guys, ini liquid murah yeah. Jadi jangan terlalu berekspektasi berlebihan guys. Sama kita nanti bakal nyobain dikit-dikit murah yang lainnya. Aduh. Sumpah. Ya rencana sama gue mau beliin fruity ntar. Kalo ini kan creamy nih, ntar setelahnya 2 liquid fruity. Tenang aja, ada yang liquid fruity bikin kita dulu ada penasaran nih. Sumpah, hey boy, fruity, shit. Kalau creamy aja udah seenak yang video sebelumnya, fruitynya pasti the best. Buat rohom anjing. Aduh, oke guys, sekian video kita kali ini tentang mengintroduce liquid es krim McFlurry by Bros Juice. Bros Juice dengan harga 15.000 dengan rasa yang sangat mantap. Sekian video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa santun. Vape. Vape pesan sih guys ya.